milhamman wahidan, fokus ke satu titik saja. Hamal akhirah, yaitu keinginan akhirat. Ini yang tidak akan pernah membuat kita merugi selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini harus kita tanamkan. Karena ketika kita cuma fokus satu, yaitu ridho Allah, kita dapat ridho Allah, Allah meridhoi kehidupan kita, Allah senang dengan yang kita kerjakan, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Fokus dengan ridhonya Allah, ya, dan fokuslah menjadi muhsin, orang-orang yang berbuat baik, peduli kepada orang lain. Kun muhsinan wa illam talqa ihsan, teruslah fokus menjadi orang yang baik meskipun kamu tidak mendapati balasan dari kebaikan kamu.